gue mau nunjukin masjid keren yang ada di Amerika, terus ada baksonya di sini, bro. Waduh, super duper mantep nih, bro. Nonton, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Sekarang gue lagi ada di salah satu masjid di daerah California. Ada di San Jose, bro. Ini masjid yang super duper besar, yang menunjukkan nih umat muslim yang ada di Amerika itu memang rame banget dan kompak banget. Oke, kita lihat masjidnya seperti apa. Oke, let's go. Perjalanan kali ini kita mau pergi ke San Jose, California, atau tepatnya ada di South Bay. Dari rumah gua menuju ke San Jose makan waktu 1 jam atau kira-kira dalam kilometer itu 80 km. Cuaca di hari ini lumayan dingin banget nih karena kita akan masuk ke winter. Alhamdulillah kita nyampe di masjidnya, namanya South Bay Islamic Association. Langsung kita lihat-lihat ke dalam, oke? Masjid di sini, coba kita lihat kayak gimana bentuk dari tempat sholatnya di dalam. Kita jalan-jalan ke dalam, oke? Let's go! Untuk menuju ruang sholat, lu harus naik ke lantai 2, bisa naik tangga atau ada lift di sini, bro. Nah, ini kebetulan abis sholat zuhur, jadi orang-orang semua pada kumpul lagi ada di bawahnya masjid ini, bro. Dan sebelumnya itu ramenya luar biasa nih. Gue bisa bilang, bro, kapasitasnya dari masjid di sini itu bisa nampung lebih dari 5.000 orang sih, gue bilang. Di atasnya karena luas banget, kayak di belakang gue gini. Luas banget, apalagi dia punya hall di bawah yang gede banget. Dan kita tuh bisa tempat jadi macem-macem di bawah. Salah satunya kita jualan bazar makanan halal. Masjid South Bay ini juga ada kelas-kelas untuk pengajian anak-anak. Dan ini dinamakan Sunday School. Selain tempat parkirnya yang gede banget, di sini tempatnya nyaman banget, bro. Tempatnya itu kayak dingin-dingin gimana gitu, bro. Hai. Nah, jadi kebetulan di sini lagi ada ngadain charity juga, bro, buat gempa di Palu. Kita semua pada jualan makanan-makanan halal. Makanan halal Indonesia. Jadi biar semuanya pada nyobain makanan halal Indonesia. Ini adalah bazar makanan halal dari Indonesia. Sebenarnya ini adalah yang kedua kalinya nih, bro, yang benar-benar dari inisiatif warga Indonesia di San Francisco Bay Area. Dan hasilnya 100% diberikan untuk donation di Palu. Assalamualaikum, Mas Tosa. Waalaikumsalam. Jadi gimana nih kira-kira acara hari ini gimana jauh berlangsungnya nih? Alhamdulillah sukses ya, udah banyak pengunjungnya. Alhamdulillah makanannya juga sudah habis terjual. Jadi tidak ada yang membajak, insya Allah. Ini inisiatif kebanyakan dari ibu-ibu. Kebetulan ya kita juga mendengar berita dari Tanah Air. Bencana nasional yang sudah beberapa kali ya, dari Lombok, sekarang di Palu. Dan kebetulan ibu-ibu ini emang pada kreatif di sini, jago memasak. Ya, untuk fundraising daripada cuma hanya donasi saja, mengandalkan donasi. Kebetulan juga banyak peminatnya untuk makanan Indonesia ya di sini. Ya, kita adakan acara ini dan ya alhamdulillah ternyata banyak sekali donasinya. Donasi ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum, Mas Dian. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum, bro. Itu nih apa nih, lagi ngapain sekarang, Mas Dian? Alhamdulillah, baru selesai makan bakso. Enak, bro. Mantap. Udah makan apa aja hari ini? Saya sudah makan mie, makan bakwan, makan somai, sate ntar. Mantap ya.
cita rasanya gimana nih, Mas? Cita rasanya luar biasa. Luar biasa ya. Banyos. Banyak. Mantap. Nah, yang pertama yang kita adakan ya di Masjid San Ramon, kita terkumpul sekitar 21.000 lebih US dollar. Bersihnya setelah dipotong dengan bahan makanan dan lain sebagainya dapat 19.000 lebih dolar, dan sudah kita sampaikan langsung lewat Imsaker dan Rumah Zakat langsung ke Indonesia. Inilah mudah-mudahan mendapat barokah ya semuanya, Mas Sosa ya. Amin. Terima kasih Mas Sosa. Terima kasih. Terima kasih semuanya bro, udah nonton vlog singkat gua. Jadi ini adalah salah satu kegiatan dari pengajian warga Indonesia yang ada di Amerika. Mudah-mudahan barokah. Kalau si bro suka sama video gua, silakan subscribe biar dapat notification. Dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro.